Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjawab kabar bahwa dirinya telah mundur dari jabatannya. Gibran mengaku hingga saat ini perlu mengambil cuti seusai ditetapkan jadi cawapres di Koalisi Indonesia Maju. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Minggu 29 Oktober. Gibran mengatakan bahwa saat ini dirinya masih masuk dinas sebagai Wali Kota Solo seperti biasanya. Kemudian saat ditanya awak media soal opsi mundur sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku belum mengetahui. Gibran menjawab belum tahu apakah akan mundur sebagai Wali Kota Solo atau tidak. Bakal cawapres dari KIM itu diketahui telah melakukan safari politik seusai ditetapkan sebagai cawapres Prabowo. Gibran melakukan safari politik ke berbagai daerah seusai jadi pendamping Prabowo. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bahwa Gibran telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Jumat 27 Oktober lalu. Hasto mengatakan jika sudah pamit, maka artinya sudah gamblang atau jelas terkait hubungan Gibran dengan PDIP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.